Aktivitas lagi seperti biasanya Dan apa ya uh, Kemarin itu kan panas sampai 40 soalnya Jadinya saya panik gitu Jadi makanya saya buru-buru Larikan ke uh, rumah sakit Supaya uh, Bisa handle dua kali soalnya Jam 2 pagi terus sama dokternya Jadi di rumah 40 Sampai rumah sakit 36 Terus seru pulang Eh malamnya begitu lagi udah deh, minta, di, minta dirawat gitu ya uh, itu uh, virus udara makanan ya kan kita bingung juga masa anak kita di luaran sana kita mau karungin kita tutupin gitu kan terlalu berlebihan jadi ya udah yang harus dijaga itu ya pola tidurnya makanannya karena lebih ke nggak kelihatan tadi ya, aktivitasnya normal banget dia makan normal semuanya dia normal makan uh, bercanda main cuman kok kalau kita pegang badannya panas gitu, jadi dia bukan yang diem gitu. Dia mulai diem itu ya ketika sudah diinfus dia baru diem, okay. enggak. Dia ya, susah juga kalau dibilang ini udara. Ya terus gue mesti tinggal di mana, <laughs> ya kan? Jadi saya bilang oh ya dok, ya nggak ada jawaban lain ya dok ya dok gitu. Ya ini udara ya paling uh, saya kondisikannya untuk talia tidak banyak aktivitas, tidak sekolah dulu. Ya enggak sih kalau saya bilang, orang dokternya bilang dijaga pola makannya, dijaga apa uh, apa uh, aktivitasnya gitu ya lu susah juga kita mau pergi mau tempat bersih ke mall kalau di mall masih ada uh, yang nggak bagus juga kan susah gitu